Nusa Tenggara Timur segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Eli Setiati, S.Pd. Ibu, selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Ibu. Yang kami hormati PLT Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Stefanus Gede Rosari, AMD, LLJ, S.E. Dalam hal ini diwakili oleh Bidang Pengembangan dan Bahan Pustaka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Insinyur Yohanes Berek. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati narasumber Bapak Robertus Fahmi. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Dewan Juri Bapak Robertus Fahmi, Ibu Dolores Chandra Esos, dan Bapak Wilya Daniel Suara. Selamat pagi para Dewan Juri. Yang kami hormati Moderator Katia Raga. Selamat pagi Kak. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Dosen dan Dosen Pendamping. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan Dosen Pendamping yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati para peserta dan teman-teman panitia sekalian. Selamat datang dalam acara kegiatan gelar acara dan lomba membaca puisi dalam rangka peringatan 100 tahun Ananafis kerjasama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada hari Kamis 10 Oktober 2024. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam mengikuti kegiatan gelar bicara dan lomba baca puisi peringatan 100 tahun Ananafis. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Aldi Pratama Lada selaku pewara pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Badan Bahasa, doa, sambutan-sambutan, gelar bicara, lomba baca puisi, dan penutup. Hadirin yang kami hormati, saya Aldi Pratama Lada, Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sampai detik ini kita diberikan sehat-sehat yang walafiat ya, dan mudah-mudahan ini membuat kita selalu berbahagia dan tersenyum ya. Jadi 2 tahun 3 bulan saya berada di sini, mudah-mudahan banyak hal positif yang bisa kita nikmati dari layanan-layanan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Bapak yang mewakili PLT Perpustakaan Daerah ya, Bapak John ya. Ya, salam kenal Bapak, Pak John dan Kabit mungkin di sini ya. Salam kenal Ibu. Selanjutnya pada dosen pendamping ya di seluruh universitas, lalu kepala tata usaha Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Provinsi Nusa Tenggara Timur, para narasumber dan juri ya, dan peserta yang saya kasihi. Puji syukur ya, hidup ini memang terlihat biasa-biasa saja apabila kita tidak menikmatinya. Tetapi hari ini
bisa menikmati peringatan 100 tahun Anabis. Dan saya akan membuat supaya mengapa kita memperingati Anabis ini ya, dalam perjalanan panjang sejarah sastra Indonesia, karya-karya Anabis telah menjadi mercusuar yang menerangi peradaban kata-kata kita. Kini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan bangga menghadirkan peringatan 100 tahun Anabis sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas warisan sastra berharga ini. Kementerian Pendidikan melalui Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa mengadakan serangkaian acara sastra bertajuk Robohnya Surawi dan Bangkitnya Sastra Indonesia. Serangkaian acara yang akan diselenggarakan di 30 wilayah balai dan kantor bahasa di seluruh Indonesia, di Jakarta dan di Paris sepanjang tahun 2024 secara resmi diluncurkan pada acara peluncuran yang bertempat di Bagindo Aziz Senior Center Padang pada Maret 2024. Menyusul acara peluncuran yang diselenggarakan di kota Padang tersebut, peringatan 100 tahun Anabis akan dilaksanakan sepanjang tahun 2024 di tingkat daerah, nasional dan internasional. Peringatan yang diselenggarakan di semua jenjang tersebut menunjukkan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap sastra Indonesia pada tataran daerah dan nasional. Penyelenggaraan rangkaian peringatan 100 tahun Anabis juga menunjukkan kesiapan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pemajuan bahasa dan sastra Indonesia. Diinisiasi oleh Kemendikbudristek, kegiatan ini juga melibatkan gotong royong dengan kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Luar Negeri, Perpustakaan Nasional, pemerintah daerah serta komunitas sastra di seluruh Indonesia. Melalui peringatan 100 tahun Anabis, seluruh pemangku kepentingan tersebut menunjukkan komitmennya yang kuat untuk bersama-sama merayakan karya dan pemikiran tokoh sastrawan Indonesia yang diakui kontribusinya secara internasional, sekaligus membawa sastra Indonesia ke panggung global. Hal ini sejalan dengan politik bahasa kita sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar nomor 24 tahun 2009 bahwa upaya internasionalisasi bahasa Indonesia termasuk sastra Indonesia harus terus dilakukan secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan. Ali Akbar Nafis atau yang lebih dikenal dengan A.A. Nafis merupakan seorang sastrawan dan kritikus budaya kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat dengan kontribusi besar terhadap kesusastraan Indonesia. Salah satu karyanya yang paling berpengaruh dan diingat sampai hari ini adalah cerita pendek Robohnya Surau Kami. Selain itu, karya-karya yang lain juga memiliki kualitas sastrawi yang baik dan menyimpan kekasan gaya tutur yang satir dan kritis. A.A. Nafis menjadi salah satu tokoh Indonesia yang diajukan peringatan ulang tahunnya mengingat kontribusinya sebagai seorang sastrawan yang membahas isu-isu sosial dalam karya-karyanya. Karya-karya A.A. Nafis dapat dibaca oleh pembaca di semua negara dan semua bangsa karena melihat kehidupan secara menyeluruh. Kemampuannya menangkap dan merespon isu-isu sosial yang bersifat universal menjadikan A.A. Nafis seorang sastrawan yang berkontribusi untuk peradaban dunia. Di Indonesia, A.A. Nafis dikenal sebagai sastrawan dan intelektual dengan karya yang penuh nada satir. A.A. Nafis berikan kontribusi bermakna sebagai aktor sejarah yang kerap menyampaikan kritik melalui karya-karyanya, baik fiksi maupun non-fiksi. Karya-karya A.A. Nafis juga dipandang sebagai suatu model yang mengimplikasikan dinamika, kegetiran, keabsurdan, tetapi juga paradigma transformasi ke negara Indonesiaan yang lainnya. Program peringatan 100 tahun A.A. Nafis yang diinisiasi Kemendikbudristek melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa merupakan upaya untuk mengapresiasi penetapan 100 tahun A.A. Nafis sebagai perayaan internasional oleh UNESCO. Penetapan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal UNESCO saat penutupan sidang umum ke-42 UNESCO di Paris, Prancis pada tanggal 22 November 2023. A.A. Nafis dipandang sebagai salah satu tokoh terkemuka yang berkontribusi membentuk peradaban dunia melalui karya-karya yang menyumbangkan pengayaan budaya, khususnya dalam hal pemahaman universal dan perdamaian. Dalam rangka mendukung peringatan 100 tahun A.A. Nafis, balai dan kantor bahasa di 33 provinsi seluruh Indonesia diharapkan dapat bekerja sama dengan perpustakaan daerah di wilayah masing-masing untuk menghadirkan
bentuk pameran temporer. Sebenarnya ini harus dilakukan dari 3 Maret sampai November. Tetapi kita tahu kesibukan masing-masing ya, dan mohon maaf hari ini kita harus melakukannya. Dan itu sudah kami lakukan ya dengan berbagai pertimbangan. Dan kami datang kemarin di perpustakaan daerah, dan perpustakaan daerah menyambut baik dan positif. Terima kasih untuk perpustakaan daerah ya. Semoga sastra Indonesia kita maju ya. Selanjutnya ada panel juga kita adakan nanti forum diskusinya ya. Setelah itu kita lihat nanti koleksi buku-buku Anafis apakah perpustakaan sudah memiliki atau ada memiliki. Kita memang harus tahu memang, karena dari Indonesia Tengah dan Timur itu Anafis itu memang jarang didengar ya. Karena apa? Karena sastrawan Indonesia Timur udah luar biasa. Tepuk tangan untuk sastrawan Indonesia Timur ya. Kami juga berharap agar peringatan 100 tahun Anafis di NTT tidak hanya menjadi momen bersejarah, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam memperkuat apresiasi terhadap sastra Indonesia dan mewariskan kepada generasi mendatang. Apalah artinya ketika kita menulis kita tidak ingat sejarah, maka ya sastrawan masa lalu itu bisa menjadikan tolok ukur kita bagaimana kita mengkritisi ya, mengkritisi dunia ini, bagaimana melalui sastra kita bisa berbagi ya budaya ya, cara hidup kita, cara pandang kita. Lewat sastra itu Anda bisa membuat orang lain mengubah tata nilai kehidupannya ya. Mari kita coba, tidak ada yang terlambat ya, mulai dari sekarang. Dan ada satu hal lagi yang kami beritahukan, kami berterima kasih kepada pemerintah daerah, komunitas, sekolah, perguruan tinggi dan seluruh lapisan masyarakat NTT, penerima layanan kami yang sudah memberikan dukungan lewat permintaan fasilitasi di semua layanan kebahasaan dan kesastraan kantor bahasa provinsi NTT di waktu yang lalu ya, sehingga kami mampu menghadirkan kinerja yang optimal untuk berjuang dalam kenaikan eselon dari eselon 4 menjadi eselon 3A. Kini nama lembaga resmi menjadi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Tetapi dalam waktu 3 bulan ini Badan Bahasa masih melakukan proses perubahan secara administratif hingga nanti kepala dilantik kembali menjadi Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan itu hal yang sangat positif untuk kami. Makanya kami dari tahun 2022 ya, sejak saya masuk di kantor bahasa Provinsi NTT, saya melakukan pemetaan bagaimana jumlah pegawai dengan program-program yang dihadirkan. 3 program utama kita, prioritas kita adalah literasi kebahasaan dan kesastraan, pelindungan dan pelestarian bahasa daerah, dan juga penginternasionalisasian bahasa daerah. Itu sudah terkenal dan tembus ke dunia internasional Bapak dan Ibu. Lewat yang pertama internasionalisasi bahasa, bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dan bahasa sidang di UNESCO ya. Tepuk tangan untuk bahasa Indonesia. Maka dari itu wajib dan layak bagi kita untuk menghargainya, memartabatkannya. Mari kita cintai bahasa Indonesia ya, lewat dokumen resmi dengan taat asasnya ya. Makanya melalui karya ilmiah dibantu para dosennya, teman-teman penulis, adik-adik mahasiswa menulislah yang baik dan benar ya. Gunakan kamus bahasa Indonesia, gunakan ejaan yang disempurnakan jilid ke-5 ya. Jadi itu dipergunakan sebagai konsep kita, apa sih yang ditulis, apakah yang benar izin apa izin begitu ya, mana yang benar apotik apa apotek, mana yang benar juga untuk penggunaan di kata depan dan di untuk yang dirangkaikan predikat ya. Jadi itu hal-hal yang sangat sangat mampu membuat bahasa Indonesia itu berharga ya. Karena apa? Karena bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Nah, mudah-mudahan mengapa kami tetap menghadirkan kantor bahasa, mungkin ini momen terakhir bagi kami menggunakan nama kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah ini silakan bersurat kepada kami dengan tulisan nama baru ya, karena sudah resmi sejak tanggal 27 September 2024 ditandatangani menteri secara resmi ya, nomenklatur baru OTK Badan Bahasa yang semula kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Balai Bahasa Nusa Tenggara Timur. Dari 33
masyarakat, komunitas, Pemda, itu yang kami pergunakan sebagai modal kami dalam kinerja pembangunan dan penataan UPT untuk kenaikan eselon yang lebih tinggi lagi. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan wajah baru ya, kami tetap menghadirkan kerja yang luar biasa. Karena dengan kantor bahasa pun itu sudah membanggakan. Kami hanya 12 orang saja Pak, 16 dengan administrasi untuk bekerja di 22 kabupaten satu kota. Tepuk tangan untuk kami ya. Dan itu memang memerlukan hati yang lurus ya. Ketika kami bekerja, kami memberikan yang terbaik untuk masyarakat ya. Mari silakan datang ke kantor kami ya, meskipun masih kantor masih di tempat di BPMP, kami bersyukur telah dipinjamkan bangunan karena bukan bangunan atau bukan sebuah kantor yang menjadikan kantor itu naik yang menjadi balai bahasa, tetapi kinerjanya Bapak dan Ibu, dan penilaian selama 2 tahun itu memberikan kami menghabiskan energi teman-teman ya. Mereka bilang, kapan Ibu tidak semangat? Mengapa? Kami perlu istirahat. Begitu ya. Jadi, saya sendiri sebagai orang Kalimantan Tengah, orang Dayak ya, itu merasa bahwa NTT itu kualitasnya sangat prima ya. SDM-nya bermutu. Kenapa tidak saya keluarkan mereka, sari-sarinya saya peras ya. Kenapa? Tidak begitu loh. Kalau orang NTT itu berpikir, melebihi, yang melebihi orang lain, Goris kirim saja ahli bahasa dari mana? Dari NTT ya. Itu linguistik tata baku ya Ibu ya, Goris kirim teman-teman. Itu membanggakan internasional ya. Maka dari itu dengan hanya punya staf PNS 16 orang dibantu 10 orang ya dari PPNPM, kami berjuang mati-matian Bapak. Jadi mudah-mudahan apa yang bisa kami berikan selanjutnya, saya tidak tahu apakah nanti saya akan tetap bertahan di sini atau tidak ya. Jadi itu tergantung negara yang meletakkan saya di mana. Yang penting saya sudah memberikan yang semangat yang luar biasa. Dan sekali lagi mungkin kakak dosen ya, teman saya bosan kalau saya katakan bahwa Mars Badan Bahasa itu adalah ciptaan saya. Ya mungkin Kak Pahit juga bosan ya. Tetapi karir pertama saya jadi kepala karena menciptakan lagu Mars Badan Bahasa yang sudah 2 tahun dinyanyikan di seluruh Indonesia. Dan itu tidak mudah bagi saya yang bukan penyanyi dan pencipta lagu. Memerlukan imajinasi seorang sastrawi ya. Itu imajinasi yang saya lakukan dengan denting-denting dari Tuhan ya, nada-nadanya itu. Ya jadi yang paling sulit adalah mengatur liriknya agar berkesan lembaga kami. Nah itu Bapak dan Ibu suatu anugerah yang luar biasa. Akibat saya mencipta itu, sari-sari saya juga habis itu. Dan akhirnya saya ditempatkan di NTT 2 tahun menghabiskan lagi. Saya tidak sempat menulis, saya tidak sempat mengajar sastra lagi. Ya dulunya saya seorang seorang pelaku seni juga, sekarang tidak sempat kemana-mana. Jadi saya mohon maaf apabila komunitas tidak sempat saya kunjungi. Karena memang konsentrasi saya kekurangan tenaga, tetapi juga kami harus membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik ya. Jadi mudah-mudahan energi ini bisa memberikan sesuatu yang baik. Hari ini saya libur untuk menjadi juri puisi ya, karena saya khawatir nanti kalau saya jadi juri, saya ikut jadi peserta saja ya. Keinginan jadi peserta itu lebih banyak. Dan satu sebelum saya menutup, saya akan bacakan sebuah puisi dari A.A. Nafis ya. Karena kata orang, kalau kepala balai bahasa tidak bisa baca puisi, lebih baik tidak usah jadi kepalanya. Begitu ya. Tetapi mudah-mudahan kepala yang selanjutnya juga belum tahu saya apa bisa atau tidak. Itu tergantung dari kekuatan Tuhan saja ya. Puisi dari A.A. Nafis, Jangan Harap. Semanis mulut bicara, walau bukti tiada, jangan harap orang akan percaya. Sebaik budi, kalau suka melanggar janji, jangan harap orang akan sudi. Seelok-eloknya lagu, kalau
engkau selalu suka menipu, orang akan semangat. Sekaligus bagus, sebagus-bagus rupa, kalau suka berbuat hina, jangan harap orang akan suka. Itu dia puisi dari saya. Terima kasih ya. Semoga kegiatan hari ini, peringatan 100 tahun Anamnesis bisa berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Perpustakaan Daerah dan kepada seluruh tamu undangan yang datang, yang saya minta untuk membuka kegiatan ini ya, dari Perpustakaan Daerah. Bapak, mudah-mudahan kegiatan hari ini diberkati Tuhan luar biasa ya. Mudah-mudahan anak-anak juga termotivasikan di sini ya, yang ikut lomba, ada beberapa lomba. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan perhatiannya untuk Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sampai Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan Rahayu. Salam Pancasila. Terima kasih, kami bangga dengan NTT. Oleh sebab itu, Pak PT meminta kami untuk membacakan sambutan. Sambutan PRT Kepala Dinas Kasipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kegiatan peringatan 100 tahun sastrawan Anamnesis. Yang saya hormati Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sekarang sudah menjadi Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian para narasumber, para kegiatan gelar bicara dan lomba membaca puisi memperingati 10 tahun sastrawan Anamnesis, singkatnya undangan dan hadirin yang saya banggakan. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita sekalian. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak kita semua untuk menyambut syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan peringatan 100 tahun sastrawan Anamnesis dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan ruang untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ketika nama sastrawan Ali Anamnesis atau yang lebih dikenal Anamnesis disebut, kita mungkin akan langsung mengingat cerpen Rowonya Suraikan Surakarma. Cerpen karangan Anamnesis yang terbit pertama kali di majalah Kisah pada tahun 1955. Kemudian dikenal luas masyarakat karena selain mendapat apresiasi positif dari pembaca dan pengamat sastra, tapi juga penuh kontroversi. Anamnesis merupakan sastrawan, esais, dan budayawan dan menjadi salah satu tokoh penting dalam kasanah sastra Indonesia. Anamnesis telah memberikan sumbangsi yang tak ternilai bagi perkembangan sastra dan budaya kita lewat karya-karyanya yang penuh kritis sosial yang membuka mata kita terhadap berbagai realitas hidup. Karya-karyanya tidak hanya memperkaya kasanah sastra Indonesia, tetapi juga memberikan cermin bagi masyarakat untuk merefleksikan diri. Sebagai penulis yang kritis dan berani, Anamnesis telah membuka jalan bagi generasi penulis berikutnya untuk mengangkat isu-isu penting dalam masyarakat melalui karya sastra. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, mengenal Anamnesis dan karyanya
tidak hanya penting bagi mahasiswa sastra, tetapi juga bagi siapapun yang ingin memahami dinamika sosial dan budaya Indonesia melalui lensa sastra. Nafis tidak hanya sekedar menulis cerita, tetapi juga menyuarakan keresahan masyarakat terhadap perubahan sosial dan pengunduran moral yang terjadi di sekeliling kita. Karyanya selalu mencerminkan kepedulian yang mendalam terhadap kemanusiaan, keadilan, dan nasib bangsa. Di tengah perkembangan zaman, karya-karya Nafis tetap relevan dan menjadi bahan refleksi yang kaya bagi generasi kita saat ini. Kritiknya terhadap tradisi yang kaku, kemunafikan, dan stagnasi intelektual seharusnya mendorong kita untuk terus berpikir kritis dan berinovasi dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya berharap gelar bicara dan lomba baca puisi ini tidak hanya menjadi ajang untuk mengapresiasi karya-karya beliau, tetapi juga sebagai ruang bagi kita semua untuk merenungkan kembali pesan-pesan mendalam yang beliau sampaikan melalui karya. Kepada anak-anak peserta lomba puisi, saya berharap semoga dapat merasakan kembali getaran emosi, semangat perjuangan, dan keindahan yang telah dihadirkan oleh Nafis dalam karyanya. Ini bukan hanya sekedar ajang kompetisi, tetapi juga kesempatan bagi kita untuk menumbuhkan kecintaan terhadap sastra dan memperkuat penghargaan kita terhadap karya-karya sastra Indonesia. Semua pihak yang telah turut serta dalam menyelenggarakan acara ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua terus mengapresiasi dan teruskan jejak perjuangan beliau dalam memajukan sastra, budaya, dan pemikiran Indonesia, tetapi juga sebagai seorang pemikir yang peduli dengan masa depan bangsa dan manusia. Selamat berdiskusi dan selamat berkompetisi kepada para peserta lomba. Semoga semangat Nafis selalu mengimani langkah kita ke depan. Akhirnya, dengan memohon bimbingan Yang Maha Kuasa dan atas restu kita semua yang hadir, maka saya membuka kegiatan peringatan 100 tahun sastrawan A.A. Nafis secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita semua. Dan kemarin juga yang terbaru melakukan pertemuan penulis residensi daerah 3
Kristen di Pulau Motori Morotai. Jadi beliau baru saja melakukan residensi di sana dan saat ini giat aktif memimpin redaksi sekolahtimur.com, pegiat literasi Yayasan Pustaka Pensi Indonesia. Jadi sekolahtimur.com ini adalah platform atau website yang sudah dimampu oleh Kak Robi dan teman-teman. Sebelum kita masuk ke gelar bicara kita hari ini, mungkin kita akan melihat 2 menit video pengantar terkait dengan A.A. Nafis atau A.A. Akbar Nafis ini, salah satu sastrawan dari Sumatera Barat. Dan kenapa kita harus membahas sastrawan dari Sumatera Barat hari ini dibandingkan kita berbicara soal sastrawan-sastrawan dari NTT seperti Gesu Poik atau Mario Lawi misalkan dan lain sebagainya. Videonya boleh panitia untuk bantu di sastrawan yang jenaka, humorisnya tinggi. Saya pernah baca satu buku Gagal Menjadi Manusia dari Dasae Osamu, salah satu sastrawan dari Jepang. Dia menggambarkan tentang orang yang sering buat lucu tapi ternyata dia menyimpan amarah di dalam hatinya, menyimpan kesepian dan lain sebagainya. Dan ketika membaca tulisan-tulisan A.A. Nafis, misalkan Robohnya Suawami dengan kumpulan cerpen di dalamnya ada nasihat-nasihat, lalu ada cerita tentang Robohnya Suawami itu sendiri, dia menceritakannya dengan gaya yang satir, humoris, tentang kritik-kritik sosialnya terhadap penderitaan-penderitaan atau kehidupan dan permasalahan yang ada di daerahnya, bahkan di Indonesia saat itu. Nah, untuk membedah lebih jauh lagi tentang A.A. Nafis dan karya-karyanya, dan kenapa kita merayakan 100 tahunnya hari ini, kita akan mendengarkan pemaparan sedikit materi dari Kak Robi Fahik, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan ya, gelar bicara yang berikutnya. Mungkin waktu 15 menit saya berikan kepada Kak Robi. Ketika cinta memanggilmu, ikutlah dengannya. Meski jalan yang akan kalian tempuh terjal dan berliku. Ketika cinta memelukmu, pasrahlah. Meski pedang yang tersembunyi di balik sayapnya akan melukai. Dan ketika cinta berbicara kepadamu, percayalah. Meski ucapannya akan membuyarkan mimpi-mimpimu, bagai angin utara memporak-porandakan taman-taman. Khalil Gibran, penyair Lebanon. Ya, ini menyambung yang disampaikan Bapak John tadi soal cinta. Tadi saya menulis ada kata cinta dalam sambutan, bahwa kegiatan ini juga diniatkan untuk menumbuhkan kecintaan akan sastra. Ya. Yang pertama, sebelum saya menyampaikan 1-2 poin terkait A.A. Nafis, saya secara pribadi dan mewakili teman-teman dari Sekolah Timur dan Aspensi menyampaikan profesian untuk Ibu Elis, Kak Iwa dan teman-teman kantor bahasa yang atas perjuangan kerja keras sejauh ini akhirnya sudah berubah status dari kantor menjadi balai bahasa. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Ini saya secara pribadi juga merasakan apa? Tadi ada juga kata dari Bapak John, getaran emosional A.A. Nafis. Saya juga merasakan getaran itu karena kurang lebih sejak 2013-14 ya saya mengenal kantor bahasa. Dan saya ingat persis dulu Kak Iwa, sebelum menduduki posisi seperti ini, kami menduduki posisi-posisi lain. Banyak melakukan ABC dan seterusnya, majalah dan lain-lain. Dan akhirnya perjuangan-perjuangan itu sampai pada titik ini. Ya. Jadi terima kasih profesia dan semoga dengan adanya perubahan nomenklatur, eselon juga berubah, kantor bahasa semakin tampil sebagai salah satu lembaga yang melayani dengan cinta, melayani dengan hati tadi ada sambutan. Kemudian saya sampaikan kepada Elis dan kita semua di sini bahwa tempat ini sesungguhnya bukan tempat asing bagi saya merasa kembali ke rumah sendiri karena saya mengenal baik Bapak John, mama saya, Ibu Doli dan hampir semua teman-teman di sini. Kami SPNC pernah bekerja sama dan tahun lalu ya, dan Kak Lani juga hadir, Ibu Iris juga hadir. Momen sastra juga kita mengenang seorang sastrawan kelahiran Sumbawa Timur namanya Umbu Landu Parangi. Ya, itu kebetulan saya menulis buku esai tentang Umbu, jadi kami tunjukkan di tempat ini. Jadi hari ini saya tunjuk di tempat ini dengan teman baru. Dan dia kemarin saya baru tahu ternyata ini beberapa tahun lalu dia masih kecil dan jadi salah satu anak bimbingan di kantor bahasa. Ada satu programnya.
Kemudian terkait Anafis, saya izin menyampaikan 1-2 poin. Tentu dalam pandangan saya sebagai seorang apresiator sastra mungkin. Nanti dari sisi akademis mungkin saya minta dengan hormat kakak saya Dr. Mani Kolo untuk memberi juga pandangan. Bagaimana seperti halnya waktu dulu ya. Bagaimana Anafis dari sisi akademis? Karena bagaimanapun sebuah karya sastra itu ada nilai akademis atau bisa ditelaah dari sisi akademis. Saya izin berbicara dari sisi mungkin penulis sastra atau apresiator, tepatnya pembaca lah gitu. Yang pertama saya sedikit terkait ini ya, tema yang disodorkan oleh teman-teman panitia. Karya dan pemikiran Anafis dari perspektif Indonesia Timur. Memang saya juga berdiskusi dengan Kak Danes, termasuk Kak Tia juga. Bagi saya, tema ini maksudnya jangan kita buat dikotomi di situ ya, Timur, Barat, dan lain-lain itu. Saya lebih sepakat mengatakan bahwa sastra itu universal, kalau tadi kita dengar itu. Jadi kalau ada kata Timur di situ mungkin dalam konteks lokus kita ya, karena kita di Timur, jadi bagaimana kita di Timur memandang sastra dari Barat dalam tanda petik. Mungkin karena orang ini, Anafis ini memang dari Barat, dari Sumatera. Itu mungkin terkait poin dari tema ini ya. Dan memang dari apa yang saya siapkan, paparan saya lebih banyak ke sana. Sementara misalnya hal-hal bersifat informatif ya, Anafis lahir dan seterusnya sampai meninggal, itu saya pikir Bapak Ibu pendamping, adik-adik saya dengan klik di Google banyak sekali. Saya hari ini lebih tertarik kalau ini mungkin ke poin bagaimana Anafis atau 100 tahun itu kita maknai di NTT, mungkin seperti itu. Karena saya lihat di beberapa karya maupun ulasan memang sangat relevan sampai dengan hari ini. Oke, itu pengantar dan saya izin ini ada 5 slide saja. Slide pertama judul, slide terakhir terima kasih. Jadi ada 3 slide utama. Slide kedua ya. Ini juga selain penegasan. Jadi adik-adik saya Anafis itu bukan orang Bandung ya. Saya sempat pikir kok jangan-jangan anak-anak dengan Anafis kakeknya Arafi Ahmad sih sebenarnya. Jadi AA itu Ali Akbar. Ya. Cuman kecenderungan penulis-penulis dulu itu menggunakan singkatan. Misalnya AA Nafis, kemudian ada N. Hadini, misalnya, atau yang penulis novel Lembata, F. Rahardi. Saya juga dulu pakai nama R. Fahid. Ya. Nama pena. Nama pena. Tapi ada pengalaman pahit jadi saya mengubah itu. Tidak, memang dalam perkembangan ada tuntutan kita mengisi di GLN apa PKS harus nama lengkap, jadi sekarang saya memakai nama itu. Jadi Pak Anafis dia di Padang Panjang, Sumatera. Ini memang gudang sastrawan Indonesia selain kita juga di NTT. Kemudian beliau tidak mencapai pendidikan yang tinggi, dia hanya sampai INS, itu sekolah waktu masa kecilnya beliau, perguruan Indonesia Netherlands School ya, di Kayu Tanam. Tetapi memang karena kecintaannya akan membaca, menulis, akhirnya dia mencapai titik ini, diakui oleh UNESCO juga. Lalu ada julukan yang disematkan untuk Anafis ini, ada dua di situ, pencemoohan nomor wahid dan sastrawan satiris ulung ya. Jadi memang rupanya kita berkarya ada satu titik di mana kita menemukan warna atau julukan-julukan tertentu ya. Dan itu memang ada yang diberikan oleh orangnya sendiri, ada yang diberikan oleh orang lain, misalnya Unggulan Buparangi ya, Presiden Malioboro dan lain-lain. Kemudian terkait karya, ini ada beberapa referensi yang saya dapat dari referensi umum, termasuk di lamannya Badan Bahasa itu disebut kurang lebih 23 judul buku yang dicetak dan lebih dari 70 atau kurang lebih 70 cerpen dalam antologi sastrawan sama penulis-penulis lain. Tetapi menurut pengakuan dari Prof. Sudarmoko, salah satu peneliti bahasa, dan beliau meneliti khusus tentang Anafis, dia menyebutkan dalam satu kesempatan tulisan Anafis itu lebih dari 1000 ya. Jadi kalau yang suka nonton bola, Ronaldo sekarang lagi kejar 1000 gol, Anafis itu sudah lebih dari 1000 tulisan, terdiri dari sastra dan non sastra, ada puisi, ada novel, terutama cerpen. Beliau terkenal dengan cerpennya. Oke, slide berikut kita lanjutkan. Ini hanya informasi pengantar untuk kita.
kita semakin mengenal anarkisnya. Kemudian kalau boleh saya katakan mungkin sedikit berbeda dalam tanda petik dengan nama-nama besar lainnya yang kita kenal di dunia sastra, terutama di Indonesia, mungkin termasuk di NTT. Anarkis ini juga ternyata aktif di lembaga-lembaga resmi pemerintah. Bahkan dia sampai pegawai negeri dan anggota DPR juga seperti yang tertulis di situ. Ya. Yang terkait dengan kegiatan kita mungkin beliau pernah menjadi kepala bagian. Jadi hari ini Pak Kabit dan Mama Kabit, Anafi juga pernah menduduki jabatan Ibu Kabit dan Bapak Kabit di waktu itu ya. Di Sumatera Barat. Kemudian dia juga pernah menjadi ketua yayasan dan di beberapa referensi menyebutkan dia juga sekaligus kepala sekolahnya. Kepala sekolah di tempat dia pernah bersekolah, INS tadi itu. Kemudian karena persahabatan yang luas termasuk dengan kalangan militer, dia mendapat kepercayaan untuk menjadi pemimpin redaksi satu media dari militer itu Semangat. Ya, ada beberapa referensi menyebutkan. Kemudian anggota DPR Sumatera Barat 71 sampai 82 itu kalau dalam kesaksian itu di kalau dulu kan langsung dari penunjukan begitu ya, dia mewakili partai Golkar gitu itu. Lalu saya juga akhirnya memahami mengapa sampai diusulkan dan akhirnya diterima juga oleh UNESCO karena memang pencapaiannya juga luar biasa. Cuman memang persoalan dalam tanda petik ya, mungkin seperti yang tadi disampaikan Bu Elis dalam sambutan, nama ini tidak setenar nama-nama lain. Ya. Walaupun kelanjutannya juga sama tuh. Jangankan Anafis, Gerson Moore juga anak-anak itu tidak kenal. Iya. Jadi memang persoalan kita cukup sudah lama menurut saya. Bahkan di satu sekolah, Bu Elis izin pelatihan di salah satu sekolah di NTT, satu kelas itu tidak ada satu pun yang kenal Karin Anwar. Iya, saya hampir langsung keluar dan pulang. Iya, mungkin tidak penting, tapi menurut saya penting. Anak-anak harus tahu. Tadi Bu Elis ya yang sebut sejarah, atau Pak Kabit ya, bahwa kita harus belajar dari sejarah. Atau Bung Karno terkenal dengan jas merah. Ya. Apa itu jas merah? Pidato Bung Karno, pidato terakhir sebagai presiden ya waktu itu. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dan ketika saya di Morotai selama 25 hari bulan Agustus kemarin, saya bertemu Bung Karno dalam wujud patung, ada dua patung besar di sana. Dan itu kemarin berniat, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, ini beberapa pencapaian di situ dan luar biasa. Kebanyakan saya lihat sama juga dengan Gerson Poik, masterpiece-nya itu muncul sejak awal. Jadi buku pertama, cerpen pertama Gerson Poik, Mutiara di Tengah Sawah langsung jadi cerpen terbaik di sana. Nah, sama Anafis, robotnya Surau Kami tadi disinggung oleh di sambutan dan itu salah satu karya beliau yang cukup banyak dibahas. Itu terbit tahun 55 dan terbitnya itu sudah di akhir tahun sebenarnya. Edisi desa Anafis belum tetapi dia terbit di akhir tahun 55. Saya ingat ini angkatannya persis sama dengan Gerson Poik tahun 55, puisi anak karang. Cuman Gerson punya sekitar Agustus kalau tidak salah untuk kelahiran sastrawan ya, di kancah nasional dalam konteks publikasi modern, publikasi cetak waktu itu. Kemudian disusul dengan berbagai pencapaian lain termasuk terakhir itu Satya Lencana Kebudayaan dan Pemerintah Republik Indonesia dan yang sekarang kita rayakan adalah 100 tahun. Ya. Sekitar 2 tahun lalu saya juga terlibat untuk 100 tahun karya Anwar. Walaupun itu skopnya bukan UNESCO ya, tapi itu kita dari inisiatif dari Taman Inspirasi Sastrawan Indonesia, Petisi. Kebetulan saya tergabung dan kita merayakan itu. Kemudian beberapa tahun lalu kami juga merayakan 80 tahun ya, kumpulan Lumarangi bersama Kang Adi juga dalam skop NTT. Jadi saya secara pribadi momen-momen seperti ini saya senang dan saya merindukan sebenarnya Bu Elis. Dan ini sebenarnya belum sampai akhir, tapi tiba-tiba dia muncul langsung saya sampaikan. Izin Bapak Kabit dan Ibu Kabit, kalau bisa kegiatan-kegiatan seperti ini sering mewarnai tempat ini. Ya, dalam catatan saya ini kali kedua ya. Pertama peluncuran buku saya, buku esai ungu, kali kedua 100 tahun. Ya. Kalau bisa ya 2 bulan sekali lah. Kalau 3 bulan itu nanti sama dengan Bang Toib. 2 bulan sekali kita bahas karya sastra atau bahas tokoh. Ya. Karena kita
cukup banyak yang layak dibahas menurut saya. Oke, lanjut ke slide ke-4. Ya, ini yang menjadi poin inti sebelum ke slide penutup. Saya terus terang ketika diminta oleh Mas Danis dan teman-teman panitia, awalnya memang merasa keberatan juga sih sebenarnya, dalam tanda petik. Karena saya merasa untuk hari ini saya belum layak berbicara tentang seorang Anafis. Ya. Kalau kemarin tentang Umbu ya, memang belum layak, tapi saya paksa diri karena belum ada yang bunyi. Tapi untuk Anafis, menurut saya belum layak lah begitu. Tapi karena merasa bagian dari kantor bahasa sejak tahun-tahun sebelumnya dan juga bagian dari keluarga besar sastra, jadi saya menyanggupi itu. Terima kasih Mas Danes. Dan memang kebetulan saya mengenal Kak Anafis itu sejak usia SMA. Jadi walaupun dia asing, tetapi saya bersyukur, mungkin dia juga, kita bersyukur dapat ruang merangsang yang mendukung. Jadi waktu SMA, kebetulan saya di seminari Lalian di Atambua. Kami tidak ada kelas bahasa, walaupun itu kelas yang saya rindukan. Tidak ada kelas bahasa, akhirnya waktu ujian, laporan akhir. Jadi kami sudah dilatih untuk membuat skripsi sederhana waktu itu. Saya memilih sastra, jadi saya membuat resensi dari karya-karya penulis besar waktu itu atau penulis angkatannya mereka. Cuman memang Anafis tidak sempat saya bahas, tapi saya mengenal beliau sejak saat itu karena saya mencari. Waktu itu saya bahas Belenggu dan Siti Nurbaya, saya ingat betul itu. Nah, sementara Anafis saya ingat waktu itu dengan robohnya Surau Kami. Jadi adik-adik saya yang baik waktu zaman itu, saya tidak tahu sekarang, tapi waktu itu misalnya menyebut nama tertentu ya, Karil Anwar, itu kita langsung aku atau Kerawang Bekasi. Anafis juga sama, waktu itu yang muncul atau koneknya itu langsung Anafis, robotnya Surau Kami, NHD ini pada sebuah kapal gitu, dan lain-lain ya. Gerson Boy yang saya ingat waktu masa-masa saya itu Cumbuan Sabana. Wah itu luar biasa, Cumbuan Sabana itu kebetulan settingnya timur juga. Luar biasa. Nah, tetap dalam proses pencarian atau persiapan saya mungkin untuk momen ini, karena saya tanya pesertanya dari mana, diinfokan bahwa kebanyakan mahasiswa dan juga pelajar serta pendampingnya. Jadi saya berdiskusi dengan Mas Danes juga moderator kita. Momen ini saya lebih tertarik ke poin-poin bagaimana kita memaknai ini saja. Sementara tinjauan akademis mungkin atau seluk-beluk tentang Anafis, dia suka makan nasi apa, bisa itu nanti kita bahas di tempat lain atau cari saja di internet. Hari ini saya lebih tertarik membahas apa yang dilakukan Anafis dan apa yang bisa kita belajar dari Anafis. Saya merangkumnya dalam 3 poin. Yang pertama, budaya baca. Ini saya sampaikan di awal karena memang menjadi kegelisahan saya, Bu Elis, sejak bertahun-tahun yang lalu. Bahkan kegelisahan itu akhirnya membawa saya pada sebuah pilihan hidup. Saya memutuskan untuk menghentikan sesuatu dan memulai sesuatu yang baru. Karena saya melihat ada yang tidak beres di NTT dengan budaya baca. Ya. Sebelum saya lanjut untuk NTT, sebagai gambaran bahwa di buku ini saya download dari laman Badan Bahasa. Ini buku tentang Anafis, seri tokoh Indonesia. Anafis pengarang yang tak senang diam, ditulis oleh Prof. Ivan Adina, seorang pengajar di Andalas. Di sini dikatakan adik-adik, Anafis itu seperti yang saya tulis di situ, sejak usia SD. Ini luar biasa. Saya mengambil, kalau saya pribadi, Tirta Bakti atau Bu Elis, saya SD belum baca. Tapi mengenal puisi sudah, karena saya dikenalkan oleh guru, saya deklamasi, baca puisi sudah. Tapi kesadaran untuk membaca itu mungkin baru muncul di SMA. Ya. Nah, Anafis itu sudah SD. Jadi SD itu dia sudah membaca, dan waktu itu karena memang sumbernya masih kurang ya. Jadi dia banyakkan meminjam di perpustakaan, ada juga yang disewa di tempat-tempat penyewaan. Tirta sekarang ya, tapi kalau dulu kan ada ya. Sebelum sekarang YouTube, dulu kan ada sewa-sewa CD, sewa buku. Nah itu Anafis melakukan itu. Juga ada satu momen yang menarik menurut saya di buku ini, ketika ayahnya mendapat hadiah apa gitu, uang, dapat uang lalu diajak satu keluarga ke kota. Nah di sana ibu dan saudara-saudara yang lain sibuk beli baju dan lain-lain. Anafis hanya minta beli majalah yang dia suka.
Jadi bapaknya beli lalu dia bawa pulang dan setiap saat itu dia membaca. Dan uniknya karena Anafis itu untuk ke sekolah itu harus naik kereta api waktu itu kurang lebih 1 jam dan itu dia gunakan untuk membaca. Ya teman-teman, ini luar biasa. Lalu ada satu momen dia pernah baca saking sukanya dia baca di bengkel. Kebetulan sekolahnya itu sekolah ada bengkelnya juga. Dan dia baca di situ sampai tertidur, akhirnya tanpa diketahui penjaganya dia dikunci. Akhirnya dia keluar dari jendela. Ya. Jadi rupanya peribahasa membaca adalah jendela dunia. Itu ada kaitannya ini, jendela adalah tempat keluarnya Anafis dari tempat dia membaca. Ya. Jadi dengan membaca kita mengetahui dunia. Anafis dengan membaca dia dikunci, tapi dia keluar lewat jendela itu. Ya, itu pengalaman yang menurut saya penting dan nanti mungkin semangat akan saya lanjutkan. Tapi poin di awal katia saya titip bahwa belajar dari Anafis poin pertama itu budaya membaca itu sangat penting. Ya. Jangan dulu buru-buru budaya menulis karena ada banyak referensi yang saya baca dan saya sepakat tidak ada penulis yang hebat tanpa tradisi membaca baik, atau tidak ada karya-karya yang luar biasa tanpa didukung oleh referensi, dan itu dilakukan oleh Anafis. Poin yang kedua yang menurut saya kita bisa pelajari, terutama adik-adik saya yang mungkin jurusan bahasa atau komunikasi di sini yang terkait menulis ya, soal proses kreatif. Nah, kalau dulu konteks internet belum ya, mungkin sesekali kantor bahasa pertimbangan itu kita menerbitkan buku proses kreatif pengarang internet. Ya. Kalau di pusat kan sudah ada. Ya. Itu bagaimana setiap penulis menceritakan bagaimana dia menghasilkan sebuah karya. Proses kreatif Anafis ini sebenarnya kalau saya lihat sederhana. Sederhana tapi karena saking sederhananya mungkin itu terabaikan dalam termasuk mohon maaf kalau ini dalam dunia pendidikan kita. Proses kreatif ini. Ya. Itu saya ingat satu penggalan puisi dari Darmanto Yatman. Dia pernah buat puisi untuk istrinya. Ada penggalan di dalamnya menurut saya terkait ini. Dia katakan istri bagi dia, tapi ini saya menarik itu ke proses kreatif ini. Dia katakan seperti lidah ia di mulut tak terasa, seperti jantung ia di dada tak terasa. Jadi sesuatu yang sangat penting tapi kita tidak menyadari dalam keseharian kita, lidah dan jantung. Saya pikir sama proses kreatif ini yang kebanyakan luput, dia belajar dari karya-karya yang dibaca. Jadi dia sudah mengenal tulisan-tulisan para penulis termasuk karya Anwar. Dia menulis pertama itu puisi-puisi. Kalau berdasarkan pengakuan dari Anafis, walaupun akhirnya dia berkembang atau terkenal dengan cerpen-cerpen, tapi dia menulis puisi. Itu dia belajar dari karya Anwar dan penulis-penulis yang lain. Kemudian ada juga film disebutkan, walaupun waktu itu terbatas tentunya. Kalau sekarang kita ruang semakin terbuka, harusnya itu bisa jadi pembelajaran. Adik-adik yang suka nonton Korea misalnya, jangan hanya nonton untuk ikut terharu, menangis, dan lain-lain. Jadikan itu sebagai pemicu ide. Saya juga melakukan itu dalam beberapa karya saya, menjadi inspirasi. Misalnya di salah satu film, saya lupa judulnya, tapi di film itu ada legenda. Ada dialog antara kekasih, legenda dari Jepang yang mengatakan, kalau kita mengungkapkan satu keinginan, itu akan tercapai. Keinginan itu diungkapkan terus, tetapi akan jauh lebih tercapai kalau kita duduk di atas atap lalu kita ungkapkan keinginan itu akan lebih tercapai. Dan itu saya masukkan sebagai bagian akhir dari novel ketiga saya, seperti Benenai Cintaku Terus Mengalir Untukmu judulnya. Saya masukkan itu sebagai bagian. Jadi ada tokoh utama yang wanita yang dicintainya meminta dia untuk ikut ke Mutis, lalu tokohnya bilang jangan, Mutis terlalu jauh, terlalu tinggi. Lalu dia ceritakan yang tadi, bukankah ketinggian itu akan lebih mendekatkan kita pada mimpi-mimpi kita gitu. Ya. Oke, nah selain film ada juga kisah dan perilaku orang lain, peristiwa dan terutama pandangannya. Karena itu Anafis selain sastra dia juga menulis karya-karya budaya tentang terutama tentang budaya tanah kelahirannya. Poin terakhir sebelum mudah-mudahan belum 15 menit ya. Ya, poin terakhir saya menulis di sini saya gabung. Ini sebenarnya bisa 3 dan 4 tapi saya gabung lokal, universal, ide, aksi atau lokalitas dan universalitas mungkin. Ya.
bahwa karya-karya Nafis itu kental dengan warna lokal. Ya. Tidak hanya setting, tapi sampai pada diksi. Diksi-diksinya itu sangat kental. Kemudian sampai nama orang juga itu sangat kental di sana. Tetapi seperti disinggung oleh Bu Iris tadi di awal, dan itu menjadi salah satu pertimbangan UNESCO, yaitu soal nilai universal. Jadi sekalipun menulis settingnya tanah kelahiran kita, tapi nilai yang kita angkat itu universal. Saya mungkin sampai hari ini saya tetap berjuang untuk ke arah situ, karena terus terang saya menulis dari setting saya, tanah kelahiran saya Malaka. Cuman apakah itu nilai universal atau belum, itu tergantung pada pembaca. Yang terakhir, ide aksi. Jadi Anafis melahirkan banyak ide dalam tulisan-tulisannya, tetapi dia juga terlibat langsung sebagai aktor antara lain dalam organisasi dan profesi yang ditekuninya. Dia pernah berorganisasi kesenian, di situ ada pelukis lain, dan salah satu itu saya lupa namanya di sini, tapi dia yang melukis pelukis komunitas yang kita pakai, itu temannya Anafis di komunitas mereka. Oke, lanjut slide terakhir. Ini ya, sebagai penutup saya kutipkan salah satu pernyataan kutipan Anafis dari cerpen Rolonya Suruh Kami. Inilah kesalahanku yang terbesar, terlalu egois padahal engkau di dunia berkaum. Bersaudara semuanya, tapi engkau tak memedulikan mereka sedikit pun. Mungkin yang terbaru memedulikannya. Ini masih yang lama ya. Oke, saya pikir itu yang bisa saya share di awal, dan saya kembalikan ke Natia. Saya sangat berharap sumbangan pemikiran dari adik-adik sekalian, termasuk mungkin dari Kak Dr. Manikoro, untuk menyempurnakan atau menambahkan, semakin memeriahkan momentum hari ini. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan sekali. Kutipan ini adalah satu kutipan di cerpen Robohnya Surau Kami. Jadi itu bercerita tentang orang yang akhirnya meninggal lalu masuk ke surga dan ditanya oleh Tuhan, tapi selama di dunia dia hanya berdoa dan mau mencari kesenangan semata dari Tuhan untuk dimasukkan ke surga. Tetapi dia tidak mempedulikan kelompok-kelompok marginal, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang menderita, atau orang-orang yang dipinggirkan. Dan ini adalah salah satu kritiknya Anafis juga terhadap sisi spiritualitas dan kontroversial terkait agama dan lain sebagainya. Nah mungkin kembali tadi ke pemaparan awal, bahwa kalau dibilang Anafis itu adalah orang yang sangat dekat dengan akses terhadap bacaan, karena keluarganya as a provider adalah penyedia akses bacaan sastra khususnya. Waktu itu mereka berlangganan majalah Panji. Kalau teman-teman tahu, ketika Anafis saat itu lebih senang membaca majalah-majalah yang disediakan oleh orang tuanya. Nah, kalau kita kembali ke konteks NTT, bagaimana pandangan Kak Robi terkait rumah di konteks NTT itu sendiri dalam proses penyediaan bacaan dan lain sebagainya? Apakah rumah seperti apa yang sekarang kita lihat di Nusa Tenggara Timur, apalagi dari masa-masa saat ini yang kontemporer seperti hari ini? Ya, oh, baik. Berarti nanti sebentar baru ke audiens. Terima kasih Katia. Terkait poin pertama tadi ya, tugas membaca dimulai dari rumah. Kalau mungkin secara ilmiah ya, itu memang butuh riset di NTT seperti apa. Tapi riset secara global, baik di tingkat nasional maupun misalnya merujuk pada hasil PISA, itu memang harus diakui bahwa masih rendah. Sebelum ke rumah, mungkin saya sedikit sentil sekolah, karena memang saya menanyakan dengan teman-teman Kak Yosi juga di belakang, di sekolah timur dan SPNC kita ke sekolah. Memang harus diakui bahwa belum banyak sekolah yang memerankan sebagai rumah, yang dimaksud Katia itu. Saya ambil contoh misalnya perpustakaan. Bisa dijawab atau direfleksikan berapa banyak, ya, ada Ibu Kabit dan Bapak Kabit, berapa banyak sekolah di NTT yang menjadikan perpustakaan itu sebagai perhatian utama. Selain pembangunan pagar, pembangunan kamar mandi, pembelian sofa dan lain-lain. Jadi perhatian untuk perpustakaan di sekolah itu menurut saya masih kurang. Kemudian tidak hanya perpustakaan, tetapi kegiatan-kegiatan, kalau mengutip kata-kata dari Dr. Marcel Robert, itu ruang rangsang sastra NTT itu sepertinya masih cukup kurang. Nah, sama juga di rumah, katanya saya yakin memang belum ada penelitian, tetapi saya menduga ceritanya tidak jauh berbeda dengan sekolah. Berapa banyak rumah kita yang punya sudut baca atau koleksi baca.
atau berapa anak-anak kita yang ketika ulang tahun diberikan buku dan bukan hanya Borneo misalnya. Borneo dengan Gramedia kan dekat kan? Tapi kalau ulang tahun pasti pergi pertama di Borneo. Makan satu hari habis ataupun paling bertahan 3 hari. Tapi kalau buku tidak akan habis sampai kita meninggal pun. Anak sudah meninggal tapi kita masih bahas. Mungkin poin dari pertanyaan ataupun yang disampaikan oleh Katia adalah kita, kalau saya menggunakan istilah ini ya, kembali ke akar, bergerak dari dasar. Jadi ketika kita berbicara tentang buku, itu persoalan kita dua sebenarnya. Satu, akses buku benar. Tetapi yang kedua soal kalau nomenklatur di Badan Bahasa atau kementerian itu pemanfaatan buku bacaan bermakna. Sekarang untuk akses Katia dan teman-teman itu sudah cukup banyak. Jadi adik-adik tidak perlu ada alasan kekurangan uang untuk beli buku. Karena Badan Bahasa melalui berbagai program, saya pikir sudah lebih dari 500 atau bahkan 1000 judul buku yang bisa teman-teman baca secara daring. Silakan download secara gratis. Bahkan tahun lalu, akhir tahun lalu, saya juga berterima kasih untuk Bu Iris dan Kantor Bahasa. Saya bersama Kak Panggul dan Kak Kristin terlibat di Jakarta untuk menerjemahkan lebih dari 200 judul buku yang diterbitkan di berbagai dunia. Dan itu sudah ada di platform namanya Global Digital Library. Silakan masuk, klik saja, mau baca dalam bahasa itu, klik, sudah ada muncul karya terjemahan di situ. Cuman NTT baru 3 bahasa itu. Bahasa Tetun, Bahasa Manggarai, dan Melayu Nagi kalau tidak salah. Itu ada di platform. Selain itu, di depan ada ya, kalau adik-adik masuk itu ada banyak buku yang dikerjakan oleh Kantor Bahasa. Saya pikir seperti itu, Kak. Ya. Okay. Mungkin selanjutnya lebih berkaitan dengan sastrawan di Nusa Tenggara Timur. Apakah ada pembanding sastrawan NTT yang mungkin sejalan dalam menyampaikan kritik sosialnya atau isu-isu yang diangkat dalam tulisan-tulisannya yang juga sama seperti apa yang A.A. Nafis lakukan, misalkan dalam cerpen nasihat-nasihat dalam tulisan Robonya Surau Kami, situ diceritakan bahwa orang tua yang banyak memberikan nasihat tapi pada akhirnya nihil, nasihatnya tidak relevan dengan anak muda saat itu. Jadi nasihat-nasihat itu sebenarnya harus disesuaikan dengan perkembangan dan peradaban zaman manusia. Apakah ada pembanding sastrawan dari NTT yang bisa Kak Robo ya membanding dalam arti mungkin tanda petik ya, kita karena saya sepakat apa pendapat yang mengatakan apa, sastra itu bukan yang ini lebih baik yang ini ya, jadi mungkin membandingkan dalam tanda petik mungkin saya dalam kacamata saya atau pengamatan saya ada beberapa bahkan bukan yang sekarang dari zaman geser poin malah itu sangat apa yang dilakukan Nafis itu ya mirip-mirip dalam konteks NTT. Jadi cuman bedanya satu, Nafis menulis tentang tanah kelahirannya dari tanah kelahirannya. Gerson Poy menulis tentang NTT dari luar NTT karena dia memilih untuk merantau. Jadi di salah satu bukunya Yohanes Handi, pengamat sastra dari Universitas Flores, itu Bapak Marcel Robert, Dr. Marcel Robert pernah memberikan sampul pengangkat dan situ disebutkan ada sastrawan yang memang berkarya dari daerahnya, ada yang harus keluar ya. Dan itu salah satu pembedaannya. Cuman Gerson Poy misalnya di karya-karya, bahkan karya terdahulu ya, yang masterpiece-nya Mutiara di Tengah Sawah, itu juga memainkan ada satir di situ juga sebenarnya. Cuman mungkin kalau menurut saya tidak se-vulgar atau tidak se-frontal Nafis. Nafis ini memang luar biasa, bahkan karyanya itu menimbulkan kontroversi karena memang misalnya dari Robonya Surau Kami itu dinilai oleh sebagian kalangan itu melecehkan atau tidak sesuai dengan ajaran Islam, misalnya orang yang tiap hari sholat beribadah bahkan dia yang jaga itu surau, ketika dia meninggal dia tidak masuk. Iya, itu kan sesuatu yang paradoks ya, luar biasa. Atau ada cerpen yang lain itu menceritakan dua saudara ketika mereka meninggal, ini anaknya ada yang tiap hari dia saleh, orangnya baik, ada yang tukang minum. Ketika dia meninggal, diinterogasi oleh malaikat, apa yang kalian mau bawa, bekal apa? Ya. Diterjemahkan oleh peminum ini, oh, mungkin dia tanya ini, sopi atau minuman keras, jadi dia serahkan itu, lalu diajak minum. Diajak minum ini
malaikat ini. Malaikat sudah mabuk, malaikat salah tenang, ayo dia masuk surga. Yang hidupnya baik di dunia masuk neraka karena memang dia tidak perlu dengan orang lain. Itu hal-hal yang menimbulkan kontroversi. Di misalnya Gerson Poet di Mutiara di Tengah Sawah itu menceritakan tentang seorang gadis anak. Dia mencari uangnya di sawah. Lalu gurunya melihat, gurunya kasihan, gurunya ikut mencari. Tetapi tidak dapat. Akhirnya gurunya punya ide untuk menipu. Menipu dalam arti untuk menyenangkan atau menyelamatkan anak itu. Jadi gurunya sampaikan, oh sudah uangnya ini ada di pak. Anak cermin tidak, anak tidak percaya. Uang. Jadi mereka cari-cari tidak dapat lagi. Akhirnya guru ini memutuskan untuk ke rumahnya, ke orang tua dari anak ini, mengaku bahwa dia yang curi. Anaknya tidak. Akhirnya anaknya mengatakan uang saya tidak hilang misalnya. Jadi yang di uang yang ada satu itu ternyata uang anaknya. Dia saking kasihannya dengan guru, dia yang kasih uang itu di guru. Karena gaji guru rendah dan lain-lain. Ya, itu permainan pola-pola seperti itu. Bisa satir masuk ke situ. Atau bisa kalau secara filsafat itu ada satu istilah dekonstruksi. Derrida dari Pilsuf, dikutip oleh Pak Marcel Robert dalam satu diskusi tentang Gerson Poet. Itu. Kemudian yang lain juga saya pikir ada Felix Nesi misalnya. Ada yang kenal? Belum ya, nanti sudah ini kita. Mungkin ada satu sesi khusus Bu Iris, saya usul. Saya bersedia untuk dari salah satu pembicara. Sesi khusus itu mengenal sastrawan-sastrawan NTT. Pokoknya kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Terutama yang sudah meninggal. Bicarakan dengan Kak Iwa ya. Oke, siap. Kak Iwa siap. Buat konsepnya. Ya, oke. Intinya saya punya kerinduan supaya ketika forum-forum seperti ini adik-adik itu sebut Felix Osuka, orang-orang yang tim. Felix itu satu sastrawan sekarang di Jakarta, tapi dia dari Kepang dan salah satu novelnya Orang-orang Yatim itu menjuarai sayembara novel di Dewan Presiden Jakarta. Ada juga Mario Lawi, kenal? Ada yang kenal? Mario F. Lawi, Mario Ferdinandus Lawi. Hari ini sebenarnya tidak Mario ada, tapi beliau di Flores. Mario Lawi dia lebih ke puisi, rumahnya di Naimata sekarang. Sama seperti mengikuti jalan Kak Nafis, dia jadi PNS di Kominfo NTT. Tetapi karya-karyanya luar biasa, buku puisinya pernah menjadi buku puisi terbaik versi Tempo beberapa tahun lalu. Itu mungkin beberapa nama, ada banyak nama lagi yang nanti kita akan coba lihat. Mari kita sempat terlalu. Baik, sambil meneruskan pertanyaan berikutnya, mungkin teman-teman bisa memikirkan atau mau bertanya atau mengkritisi tentang apa, ingin lebih tahu tentang Al-Nafis, boleh menyiapkan pertanyaannya agar nanti setelah Kak Robi menjawab pertanyaan berikutnya bisa dilemparkan ke kawan-kawan. Berikutnya mungkin terkait dengan isu-isu sosial yang diangkat dalam tulisan-tulisan Al-Nafis, misalkan dalam cerpen Kemarau yang bicara tentang permasalahan iklim dan lain sebagainya, atau dalam cerpen Anak Kebanggaan yang berbicara tentang perantauan, bagaimana anak yang merantau mengingat rumah atau tidak dan lain sebagainya. Apakah isu-isu sosial yang diangkat oleh Nafis dengan gaya-gayanya yang satir dan jenaka itu relevan dengan isu-isu kontemporer yang hadir saat ini di tengah kita, khususnya dari daerah Nusa Tenggara Timur? Secara singkat ya, masih sangat relevan menurut saya, karena sastra itu kan bagi saya sekali lagi dia memiliki nilai yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Memang dari sisi pendekatan atau misalnya analisis kontekstualnya berbeda waktu itu dengan saat kita sekarang. Tetapi sebagai satu corak nilai itu abadilah dalam tanda petik. Jadi sekarang misalnya yang tadi disebutkan kemarau, itu teman-teman bayangkan sekarang ini kan lagi isu perubahan ini yang iklim, global warming dan lain-lain. Bahkan saking juga dimasukkan di program kepenulisan kami baik di GNN maupun yang terakhir saya ikut presidensi penulisan di daerah 3T karena memang itu dari isu yang sangat penting saat ini dan hampir menjadi perhatian semua instansi. Saya kebetulan dalam waktu dekat juga di Sumba dengan teman-teman dari UNICEF itu dalam sebuah kegiatan literasi awal untuk guru-guru SD. Dan saya sudah minta izin
apa, bukan minta izin, minta fasilitasi dari Kakak Tiga. Saya sudah mendapatkan beberapa buku cerita anak yang duwi bahasa dalam bahasa Sumba juga. Saya ingin memperkenalkan itu sekaligus dari bagian dari pembelajaran kami. Dan yang menarik di situ muncul isu ini. Jadi di novel kemarau misalnya teman-teman, itu anak sudah menulis tentang situasi hari ini. Jadi ada para petani yang kesulitan karena tidak bisa menanam, bahkan tidak bisa tanam dan tidak bisa panen karena mengalami kekeringan. Ya. Jadi itu sampai akhirnya meninggalkan tanah itu, merantau dan seterusnya. Jadi kalau ditanya apakah relevan, ya masih sangat relevan. Tinggal mungkin pendekatan atau kontekstualisasinya berbeda gitu. Kemudian hal lain yang terkait soal poin relevansi ini, lagi-lagi saya ingin kembali, mungkin saya lihatnya dua kali. Relevansi dalam arti karya, tetapi yang kedua relevansi dalam arti proses kreatif itu. Yang tadi saya sebut membaca, kemudian tadi sudah saya singgung juga soal komunitasnya. Jadi Anafis itu walaupun dia sangat teguh pendiriannya, individualnya kuat sekali, tapi dia juga ternyata tumbuh dalam komunitas. Dan itu saya pikir sangat positif. Di NTT juga sudah mulai itu, saya lihat di depan itu ada kantor mahasiswa sudah buat profil komunitas. Ya, dan itu sangat sangat positif. Sekarang tinggal kita cari mungkin benang merah, kalau seperti saya sebut beberapa akhir-akhir ini saya terlibat di BPP dan BGP terutama. Kita di, ada juga kantor bahasa, cuman beberapa kali mungkin kesibukan jadi belum sempat hadir. Tapi kita lagi membahas apa kolaborasi. Terakhir itu kita di Aston konsorsium pendidikan. Intinya di situ bahwa semua mitra, sebutan keren ini sekarang mitra, mitra pembangunan pendidikan itu bekerja sama atau saling mendukung begitu. Dan itu memang menjadi salah satu pekerjaan juga sekarang selain yang membaca tadi. Masih banyak yang berjalan sendiri-sendiri. Kalau berjalan sendiri-sendiri sebenarnya mungkin tidak terlalu soal. Tapi kalau sendiri-sendiri dan salah, itu fatal itu. Jadi ya sama-sama itu penting untuk kita saling belajar. Karena kalau kita sendiri kadang kita ini manusia merasa paling benar atau paling hebat ya. Momen-momen seperti ini saya bahagia, saya bisa hadir dan berbagi. Oke, mungkin poin terkait relevansi seperti itu. Mungkin dari teman-teman audiens atau teman yang hadir ada yang ingin bertanya, boleh mengajukan tangan, bertanya apa pertanyaannya atau memberi tanggapan terkait dengan tema kita hari ini. Khususnya perayaan sastra Anafis, logonya surat kami dan bangkitnya sastra Indonesia. Mungkin 2-3 penanya mungkin boleh mengajukan tangan. Baik Bapak Ibu dosen yang hadir, teman-teman peserta atau masyarakat. Ada yang sudah kenal Anafis sebelum hari ini? Yang angkat tangan ini survei kecil. Oh ya ada. Oh ada. Boleh berkenalan singkat lalu menyampaikan bagaimana mengenal A.A. Anafis dalam karyanya seperti apa, dengan latar belakang studinya apa. Saya alumni Fisika Bumi Udan yang ini juga punya sastra.
dan anak-anak sendiri sangat mempertahankan eksistensi budayanya sendiri. Budaya Minangkabau sangat diangkat dalam setiap karya-karya anak-anak musik yang saya pelajari. Dan yang saya telisik, saya melihat di Nusa Tenggara Timur ini, budaya-budaya NTT itu menjadi sesuatu hal yang tidak diangkat. Tapi banyak sekali orang-orang dan tua itu mengangkat budaya NTT sebagai bahan mereka untuk mengetahui tentang NTT sendiri. Dan kemudian yang saya melihat dari Nusa Tenggara Timur ini, karena kami bergerak di komunitas, anak-anak itu, mereka itu sebenarnya suka dalam karya sastra. Tapi dengan perkembangan zaman, kita kalau lihat media sosial saja, munculnya short, video-video pendek. Nah itu saja itu mempengaruhi mereka dalam membaca. Jadi contoh, ketika mereka membaca sebuah cerpen atau novel atau buku yang panjang, mereka bisa mengakses lewat kayak deskripsi singkat tentang cerita tersebut. Jadi di sini adalah peran dari orang-orang terkait untuk budaya minat baca, karena budaya minat baca ini dari rumah itu sendiri dan lingkungan di luar sekitar. Terima kasih sekali ini kita tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah habis ternyata di kegiatan sama-sama juga sebelumnya bicara soal budaya juga menarik yang seperti Kak Dewi bilang tentang budaya Minangkabau yang diangkat oleh anaknya sendiri. Sebenarnya di NTT ada banyak penulis yang sudah mengangkat budaya NTT juga, misalkan Armin Bell dengan ceritanya Perjalanan Mencari Ayam atau Mario Eflavi dan Karobi Fari juga. Mari saya pernah baca bukunya Liburai kalau tidak salah. Iya, dan beberapa budaya yang pernah diangkat oleh penulis-penulis NTT lainnya. Dan dari tangkapan universal yang diangkat dari karya anarkis dan penulis-penulis Nusa Tenggara Timur dalam mengangkat budaya lokalitasnya gitu. Kayak misalkan anarkis dengan Minangkabau nya atau dari daerah NTT dengan kabupaten dan kota yang begitu banyak. Mungkin Kak ya. Robi silakan juga. Baik, terima kasih untuk Kak Yuni dan Kak Dewi. Ini fisika murni tadi, keterangannya lengkap ya. Tidak apa-apa, karena memang banyak sastrawan juga yang bukan sekolah sastra. Dokter, ada matematika, ya. Tapi bisa menjadi penulis. Saya mungkin respon sedikit terkait yang tadi ya. Budaya NTT tidak diangkat atau mungkin kurang diangkat, walaupun sudah ada. Dan yang menarik diangkat oleh teman-teman dari luar. Ya. Dan ini memang benar sekali. Tahun ini, teman-teman, tahun ini ada sayembara penulisan bahan bacaan literasi dalam rangka gerakan literasi. Mendikbud, walaupun itu sudah sejak tahun 2016 kalau tidak salah, tapi tahun ini untuk pertama kalinya kita ikut dari NTT dan puji Tuhan dari lebih hampir 3.000 itu ada 6 penulis yang lolos, salah satunya saya dengan 2 naskah saya. Jadi ada 6 orang dengan 7 naskah yang baru-baru kita lolos di GLN. Tetapi memang selain 6 orang itu teman-teman, kami yang lolos itu ada 350 judul buku. Jumlah penulisnya itu sekitar 291 yang lolos untuk tahun ini. Dari antara 200-an itu yang lolos orang NTT 6 orang. Tetapi yang bukan orang NTT tetapi lolos dengan mengangkat karya NTT itu lebih banyak jumlahnya. Iya, saya kalau melihatnya dua, positif negatif. Positif ya kita tahu bahwa Indonesia memang begitu ya. Siapapun boleh menulis tentang apapun. Positif kedua ya NTT seksi jadi perhatian penulis-penulis dari luar ya. Dan itu ada yang sudah penulis hebat ya. Banyakan yang diangkat itu Sumba, Lembata. Dan saya bersyukur sampai sejauh pengamatan saya belum pernah ada yang dekat Malaka ya. Jadi minimal saya sendiri di situ ya. Tetapi negatifnya, negatif kalau tidak petik ya mungkin, itu pertanyaan untuk kita di NTT sebenarnya. Kita ngapain, buat apa kita sampai harus teman-teman dari luar yang tulis tentang kita. Dan itu saya pikir tantangannya serius kalau boleh saya katakan. Izin untuk Kalani dan kakak-kakak pendamping, kalau bisa itu menjadi perhatian serius dalam proses di kampus atau di sekolah ya. Anak-anak harus menulis tentang NTT. Tapi catatan saya, menulis itu lompatan berikut. Dasarnya itu membaca. Membaca dan mengenal karya-karya NTT, orang-orang NTT, karya-karya NTT. Dan tapi NTT ada kabar baik, kabar atau informasi baik ya, yang bisa saya share. Tahun ini selain yang dari 350 buku,
Tahun ini Kemendikbud memilih 25 penulis se-Indonesia dalam program residensi di daerah 3T. Dan saya bersyukur dari 25 itu salah satunya dari NTT, yaitu saya. Jadi dan selain saya, walaupun saya ditempatkan di Morotai, Maluku Utara, tetapi ada 4 teman saya yang ditempatkan di NTT. Bayangkan, dari 25 penulis untuk program ini, 4-nya itu di NTT. Ada Sumba Timur, Kupang, TTS, dengan Alor waktu itu. Dan masing-masing kami akan menulis 2 buku, jadi otomatis akan lahir 8 novel, karena ada 4 orang di sini tentang Maluku Utara. Akan ada 8 novel jenjang mereka ini, jenjang E yang latarnya NTT. Itu kabar baiknya sekaligus mungkin motivasi untuk teman-teman. Dan saya dapat bocoran Bu Elis mungkin tolong diinformasikan secara resmi, katanya tahun depan masih ada sayembara untuk buku anak. Ya. Siapa tahu ada teman-teman yang di sini bisa ikut, karena itu terbuka untuk semua. Ya, nanti tinggal kalau butuh sharing atau apa tinggal koordinasi dengan guru pendamping buat kopi atau pisang goreng saya ke kampus. Kita belajar. Kebetulan saya tahu sedikit tentang itu. Dan tahun ini cerita anak saya judulnya Tato Nenek. Saya mengangkat tradisi Edi di Malang itu juara satu sayembara kantor bahasa NTT. Jadi itu bisa jadi referensi untuk kita berbagi. Begitu. Terima kasih Kak Romi. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Romi. Mungkin ini pertanyaan paling akhir sebelum kita menutup sesi gelar bicara ini. Karena kita berbicara soal anak, mungkin setelah kalau Romi membaca atau sekilas mengulik apa yang sudah ditulis oleh Anafis selama kurang lebih hidup di Indonesia, bagaimana gas kaya kekasan gaya-gaya Anafis dalam menulis, baik itu jenakannya atau satirnya atau memasukkan elemen-elemen menangkap atau budaya-budaya lokalnya ke dalam tulisan-tulisannya, itu mungkin bisa jadi inspirasi untuk kita teman-teman yang nantinya akan membaca Anafis dan mungkin kolaborasikannya kembali sebagai tulisan-tulisan baru dengan membawa latar NTT gitu dari perspektifnya Kak Robis. Ini terakhir ya. Karena terakhir mungkin saya izin saya ingin mendapat 1-2 poin dari pendamping, mungkin diwakili kalangan yang izin sedikit ya baru close. Mungkin dari sisi pengalaman di kampus lah gitu, dan juga dari ibu kami. Supaya ketika kami selenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini tidak dikomplain oleh
Kak Robi memang PR juga bagi kami. Memang seharusnya juga kami mempromosikan karya-karya dari penulis-penulis NTT. Tadi saya sudah sempat berdiskusi dengan Pak Kabit. Memang kesulitan kami kalau di bahwa teman-teman itu ketika mendeskripsikan untuk mempromosikan lewat media sosial itu agak sedikit sulit. Mungkin kalau kami pernah ingat bahwa kami pernah mau ingin untuk kasih kami PKS untuk menulis. Memang menulis ini rada-rada susah. Kalau orang yang belum terbiasa maka akan sulit. Memang kita perlu membuat pelatihan menulis supaya bisa menciptakan penulis-penulis muda yang bermutu, yang berkualitas begitu. Ini memang PR kalau bisa, sehingga memang menulis itu berawal dari membaca. Tetapi kalau tidak ada pengetahuan sama sekali untuk menulis, tentunya tidak bisa. Karena saya juga punya pengalaman seperti itu. Ketika saya pernah ditempatkan di humas, saya juga biar banyak membaca, tapi ketika mau menulis itu rasanya sulit. Nah, ini perlu mungkin ada saat mungkin kita bekerja sama untuk bisa kita memberikan pelatihan menulis supaya bisa menciptakan penulis-penulis muda atau sastrawan-sastrawan muda yang asal NTT yang bisa menulis. Saya kira itu Kak Robi, ini memang PR yang berat, tapi saya yakin dengan semangat dari Anafis ini, kita kalau melihat karya-karyanya yang begitu hebat, mungkin bisa menginspirasi kita semua untuk bagaimana kita bersama-sama, bekerjasama, berkolaborasi mungkin juga dengan Balai Bahasa nantinya untuk kita bisa menciptakan atau kita bisa menghasilkan penulis-penulis anak muda asal NTT. Kami sendiri terus terang Pak Robi, ketika kami akan membutuhkan itu kami susah sekali mencari cerita rakyat yang versi anak-anak. Yang ada di NTT itu hanya cerita rakyat, tapi versi untuk masyarakat ketahui. Sehingga ceritanya kaku dan anak-anak susah melakukan improvisasi. Oleh karena itu, tahun depan itu mungkin kami juga akan bekerja sama dengan Kantor Bahasa dan Sastraan, kami akan membuat lomba menulis cerita rakyat versi anak-anak, tapi kami untuk masyarakat umum, supaya bisa melahirkan cerita rakyat yang benar-benar berkualitas dan belum pernah ada, sebenarnya belum pernah ada yang menulis. Saya kira itu saja yang menulis. Peran khusus Anafis ini menjadi suatu acara yang sungguh luar biasa, apalagi kita ketahui bersama ini di bulan bahasa ya, di Oktober ini. Kantor Bahasa merespon juga merayakan peringatan 100 tahun Anafis ini. Tadi saya sebenarnya bertanya-tanya, kenapa dibuatnya di perpustakaan itu? Ternyata memang adalah harus ada kerjasama dengan seluruh perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah. Selain itu, saya juga berharap seperti apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa sesungguhnya perpustakaan yang ada di jantung Kota Kupang sebagai tempatnya atau sarat budaya, kegiatan-kegiatan serupa ini mungkin lebih baik akan diperbanyak, sehingga adik-adik mahasiswa pun mungkin akan lebih tertarik berada di lingkungan-lingkungan seperti ini, perpustakaan ini ya. Tadi kemarin kita dapat surat dari Kantor Bahasa untuk kegiatan di perpustakaan. Jujur saya ngomong ke mahasiswa, masih saya bingung, perpustakaan itu di mana itu? Saya bilang ini bahaya ini kalau kamu tidak tahu perpustakaan kita itu ada di mana. Nah, saya mengapresiasi sekali kegiatan ini dengan narasumber Kak Robi yang sudah tentu tadi saya dan Ibu Elis bercerita bahwa ini sudah tingkat nasional nih tempatnya Kak Robi ini untuk berdiskusi. Tapi luar biasa sekali. Apresiasi tinggi untuk karya-karya
aktivis yang begitu membumi, bagi saya dia telah menghadirkan begitu banyak karya yang tidak luput dari menyumbangkan apa ya nilai-nilai untuk kehidupan kita yang ada di dunia pendidikan. Semoga kata bahasa dengan berubahnya dengan peraturan menjadi Balai Bahasa Provinsi NTT yang walau penghuninya itu hanya 25 orang tapi terus berkembang semakin hari semakin baik. Semoga kegiatan-kegiatan sastra ini semakin hari juga semakin banyak sehingga anak-anak kita yang masih dalam studi ini semoga semakin mencintai sastra, khususnya bukan saja hanya melihat sastra-sastra luar tetapi sastra, banyak sekali karya sastra kita di NTT yang ditinggalkan begitu saja. Ini juga menjadi catatan penting bagi saya dan mungkin teman-teman kita pendamping. Tadi saya sempat ngobrol dengan Ibu Elis, kita masih jauh dari kritik-kritik sastra. Memang benar, kalau mau dibilang kita orang NTT ini satu kali dia menulis puisi, kemudian begitu dikritik, belum habis. Dia hilang memang. Entah itu dia hilang dari menulis, atau dia coba-coba untuk tidak ketemu lagi dengan orang yang memberi kritikan. Itu seperti itu. Jadi memang jauh sekali kita dari dunia kritik sastra. Tapi saya berharap dengan peringatan 100 tahun ini, kita semua yang hadir pada hari ini bisa pelan-pelan menjadi seorang sastrawan yang juga mempertahankan nilai-nilai kritisnya, belajar dari Al-Nafis, belajar juga mau dikritik, sehingga karya-karya kita bisa Terima kasih untuk tanggapannya dan juga harapan nantinya ke depan terkait dengan kehidupan sastra yang ada di NTT sendiri. Mungkin karena waktu kita sudah terbatas dan pertanyaan terakhir tadi sedikit belum terjamah, jadi mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bakal membahas lagi terkait dengan karya-karya Al-Nafis dengan lebih apa ya, lebih mendetail, lebih terjun ke dalam supaya kita tenggelam dalam suasana yang dibangun oleh Al-Nafis sendiri. Mungkin untuk menarik kesimpulan dari hasil perjumpaan kita hari ini terkait dengan Al-Nafis, bahwasannya bahwa relevansi isu yang diangkat oleh Al-Yakbar Nafis ini sendiri ternyata rupanya itu sejalan dengan isu-isu yang sekarang sedang terjadi di NTT. Kita membutuhkan kepekaan, apalagi dari teman-teman mahasiswa untuk lebih peka terhadap isu-isu yang terjadi di sekitar kita yang sebelumnya sudah pernah ditulis oleh Al-Nafis, baik dari permasalahan iklim, isu tentang sisi spiritualitas dan lain sebagainya. Kemudian tentang kecenderungan Al-Nafis dalam menulis tentang Sumatera Barat, tentang budaya Minangkabau dari daerahnya sendiri, artinya menulis dari daerah, lahir dari daerah dan menulis lokalitas yang diangkat untuk disampaikan kepada pembaca-pembaca di seluruh Nusantara. Mungkin untuk menutup sesi gelar bicara kita hari ini, saya ada sedikit kalimat penutup yang mungkin bisa menutup gelar bicara ini. Ini bukan puisi, jadi teman-teman jangan berekspektasi kalau ini puisi. Memang saya menulis, tapi kita berbincang tentang Al-Nafis. Mungkin Al-Nafis berbisik dengan keluh, kisah surau yang rapuh menembus ruang gelap. Karya-karyanya bukan sekadar kata-kata yang diam di buku. Mereka tumbuh dan hidup dalam jiwa, dalam tutur yang tak pernah bisu. Karyanya bukan hanya harta yang kaku, ia mengalir laksana angin di musim pilu, ia api sastra penjaga nyala yang tak akan layu. Bolehlah Nafis lahir di Sumatera, namun jejaknya terhampar di seluruh Nusantara. Sampai baku dapat lagi dalam ruang-ruang perjumpaan dan kisah-kisah tanpa jeda, biarlah sastra jadi obor penerang jiwa. Saya Tia Raga dan Karoti Pahit, pamit untuk kita berjumpa lagi di gelar bicara berikutnya yang akan disediakan oleh kantor bahasa yang berikutnya menjadi gelar bahasa. Kita kembalikan ke panitia keuangan. Kira sampai 1 menit ya. Karena tadi Ibu Elis buka dengan jangan harap dari Al-Nafis, saya ingin tutup dengan jangan larang dari Sawawi Ibnu. Kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin sudah bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berbunga.